Pemirsa, pengemudi sepeda motor ini berpura-pura pingsan saat terjatuh dan membentur aspal demi menghindari razia. Selang beberapa saat, Rahmat pun terpaksa bangun dan ditilang lantaran tidak mengantongi surat izin mengemudi. Rahmat berdalih terburu-buru menuju kampung halaman di Purworejo, Jawa Tengah. Dirinya pun panik saat mengetahui ada razia surat-surat berkendara di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta. Surat ada, tapi ini sinyal lagi diperpanjang di rumah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti kabur? Ya kan saya keburu-buru juga, buru waktu.